pendapat saya tentang V-Sport for Her, yang pasti bagus lah ya, karena kan saat ini futsal itu salah satu olahraga favorit di Indonesia, dan saat ini nggak cuma pria aja yang mau ikutan, tapi juga wanita juga mau. Dan sebenarnya kan bintang-bintang futsal itu lahirnya dari mahasiswa. Jadi dengan adanya Liga Futsal untuk Putri ini, diharapkan muncul bintang-bintang futsal putri untuk bisa mungkin jadi tim nasional di Indonesia, bisa mewakili Indonesia ke internasional. Jadi kalau di Universitas Indonesia, setiap fakultas biasanya memiliki tim futsalnya masing-masing, tim futsal putri masing-masing. Jadi latihannya per pekan, seperti saya misalnya dari FISIP itu setiap minggunya ada latihan seminggu dua kali. Tapi saat ini sih mungkin mahasiswa barunya belum join, jadi sebenarnya banyak bintang-bintang barunya. Diharapin kalau misalkan yang ikut Liga Futsal Putri ini, jiwa kompetisinya makin tinggi, jadi daya saingnya juga makin baik, dan sportivitas di kalangan pemain futsal lebih baik lagi.